Pemilu 2019 semakin dekat. Semarak, semangat warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya besok juga dituangkan dalam meriahnya tempat pemungutan suara atau TPS. Seperti di Depok, Jawa Barat, yang menyiapkan TPS dengan tema Nusantara. Sesuai tema tersebut, petugas TPS pun akan memakai baju adat berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, dan Betawi. 4 tahun yang lalu 2014 pada saat pemilihan presiden, kalau dulu kita hanya ingin menggabungkan aja jadi satu, pemersatu, istilahnya pemersatu bangsa lah. Jadi tidak ada konsep apa-apa, hanya untuk mempersatukan aja. Nah sekarang ini tema kita ini mempersatukan sekaligus untuk mengangkat tema budaya Nusantara. Total akan ada 8 TPS berukuran 5x10 meter yang menampung 1.700 warga menggunakan hak pilihnya. Dari Depok, Jawa Barat, Mahathir Muhammad dan Rizky.